صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته فقد علمت أنها حالة أثمرها العلم بجريان أكثر الأسباب، وهذه الحالة تثمر الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان. فإن من حسن بدره وطابت أرضه وجزر ماؤه صدق رجاؤه، فلا يزال يحمله صدق الرجاء على تفقد الأرض وتعهدها وتنحية كل حشيش ينبت بها، فلا يبتر عن تعهدها أصلا إلى وقت الحصاد. وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس، واليأس يمنع من التعهد. فمن عرف أن الأرض صبخة، وأن الماء معوز، وأن البذر لا ينبت، فيترك لا محالة تفقد الأرض والتعب في تعهدها. والرجاء محمود لأنه باعث، واليأس مذموم وهو ضده لأنه صارف عن العمل. والخوف ليس بجد للرجاء، بل هو رفيق له كما سيأتي بيانه، بل هو باعث آخر بطريق الرهبة، كما أن الرجاء باعث بطريق الرغبة. فإذن حال الرجاء يورث طول المجاهدات بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال إلى آخره. Artinya kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Maka apabila kamu mengetahui akan hakikat mengharap, hakikat raja, dan tempat-tempat sangkaannya, tempat-tempat datangnya itu raja, maka sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwasanya hakikat harap itu adalah suatu keadaan yang dihasilkan oleh buahnya ilmu yang mengalir kepadanya dan adanya beberapa sebab. Dan keadaan ini membuahkan kesungguhan untuk menegakkan sisa sebab-sebab atas menurut kemungkinan. Dalam keterangan yang dahulu, Imam Ghazali menjelaskan bahwa hakikat daripada mengharap itu adalah intizarul mahbub li ajli husuli asbabihi. Artinya menunggu, menanti sesuatu yang dicintai karena adanya sebab-sebab. Menunggu yang dicintai, umpamanya kita ingin mati husnul khatimah,
Ini ngarannya kita menunggu yang dicintai. Kita ingin mati selamat dari siksa kubur. Ngarannya menunggu nang dicintai. Kita ingin mati itu tanpa dihisap amal perbuatan kita, tanpa ada hisap. Itu ngarannya menunggu nang dicintai. Kita ingin mati masuk surga selamat di titian sirat, langsung ke surga kita ingin. Nah itu ngarannya adalah menunggu nang dicintai. Nah apabila kita menunggu yang dicintai itu disertai dengan adanya sebab-sebab, disertai dengan adanya perantara-perantara yang menyampaikan kepada yang dicintai itu, nah itulah ngarannya hakikat raja, hakikat mengharap yang dicintai tadi. Beramal ibadah banyak, akhlaknya mulia, berbuat dosa kada banyak, lalu inya mengharap nang dicintai tadi mati husnul khatimah, bisa masuk surga tanpa dihisap Allah. Nah ini ngarannya adalah hakikat raja, hakikat mengharap itu. Artinya kita mengharapkan surga, kita berusaha menyediakan sebab-sebab yang membawa ke surga. Nah ini ngarannya raja. Di bawah raja, di bawah raja ada disebut apa? Tamanni. Tamanni itu maangan-angan. Maangan-angan ini apa? Menanti yang disukai, menanti yang dicintai, tapi sebab-sebabnya kada membedai. Hendak mati husnul khatimah, hendak mati masuk surga tanpa dihisap, tapi sebab yang disediakan kada membedai. Berbuat amal ibadah sedikit, berbuat dosa banyak, hendak mati masuk surga tanpa hisap lagi. Nah ini ngarannya adalah tamanni, angan-angan. Lain mengharap nih tuh. Sembahyang nang wajibnya aja, nang sunatnya kawa dihitung. Berbuat dosa banyak, berdusta mau, gibah mau, membunguli orang, menipu orang mau, berharap mati ke surga tanpa dihisap. Nah ini ngarannya adalah tamanni, angan-angan. Lain mengharap nih tuh. Di bawahnya tamanni lagi napa? Humkun, buduh. Nah apa yang buduh ini? Beamal baik kadada, beamal dosa masih melakukan, berharap masuk ke dalam surga. Nah ini ngarannya buduh. Amal baiknya bilang kadada orang ini, sembahyang kada sembahyang, mana minum arak, mana mau berjudi, maka mau menipu orang, mau membunguli orang, tapi berharap mati masuk ke dalam surga. Nah ini ngarannya adalah gurur, wahum pun tertipu dan kebodohan. Karena sesungguhnya orang yang memilih bibit yang baik, bibit laksana iman, laksana iman, imannya baik orang ini, imannya bagus.
memiliki tanah yang baik, tanah laksana hati, hatinya baik orang ini, artinya kada ada akhlak yang buruk di dalam hatinya, imannya bagus, banyak airnya, banyak taatnya, hatinya baik, imannya baik, taatnya banyak, benarlah harapannya. Nah, amunnya mengharap surga, bujur itu harapannya. Munnya mengharap mati husnul khatimah, bujur itu harapannya. Kenapa? Karena hatinya baik, imannya baik, taatnya banyak. Nah, sama halnya orang nang bibitnya bagus, tanahnya bagus, dipelihara rutin, bisa berharap panen, bisa berharap kena mengatam, bisa berharap mengatam. Maka senantiasalah ia didorong oleh benarnya harapan untuk memperhatikan tanah, merawatnya, dan mencabut setiap rumput yang tumbuh di atasnya. Maka sekali-kali tidak lunturlah rawatannya sampai menjelang waktu panen. Waktu panen itu ibaratnya waktu mati, waktu kematian seseorang. Dan ini adalah karena harap itu berlawanan dengan keputusasaan, dan putus asa itu bisa mencegah dari usaha. Men orang sudah mempunis dirinya penyakit, nah penyakit pun kada bakal ampih, tentunya kada berobat lagi, karena sudah inya mempunis dirinya kada bakal ampih penyakitnya nih, sudah putus asa, tentu inya kada akan berobat lagi. Tapi kalau inya masih berharap ampih penyakitnya sembuh, inya masih mau berharap, masih mau berusaha, masih mau mencari obat. Nah, demikian pula harinya putus asa dengan rahmat Allah. Inya menganggap dirinya ini sudah kada baik, dirinya ini sudah kotor, dirinya kada harapan lagi diampuni Allah. Nah, itu sudah putus asa. Maka itu mencegah inya daripada berbuat kebaikan. Maka barang siapa yang mengetahui bahwasanya tanah itu bergaram atau gersang, airnya sangat sedikit, dan bibitnya tidak tumbuh, niscaya secara pasti ia akan meninggalkan, membiarkan tanah itu dan meninggalkan untuk berpayah-payah merawatnya. Orang yang sudah menganggap bah tanahnya kada baik nih, tanahnya gersang, di sini banyunya kada ada, bibitnya pun kada baik, tentunya akan meninggalkan bercucuk tanam di situ. Kenapa? Karena sudah putus asa, sudah menganggap tanahnya kada baik, bibitnya kada baik, banyu segan menyiram di sini sedikit kada ada, pastinya meninggalkan tanah itu kada hakun berapa-lapa. Nah, ini contoh orang yang putus asa daripada kebaikan tadi. Karena sesungguhnya mengharap itu adalah hal yang terpuji, karena ia menggerakkan kepada amal perbuatan. Mengharap itu hal terpuji karena menggerakkan kepada ibadah. Kita mengharapkan surga, tentu kita beribadah. Kita mengharapkan dapat rahmat Allah, tentu beribadah. Dan putus asa itu tercela karena ia memalingkan dari beramal. Putus asa memalingkan dari beramal. Dan takut itu tidak berlawanan dengan mengharap. Lain lawan takut. Putus asa kada sama lawan khauf, lawan takut.
takut tidak berlawanan dengan mengharap, ia bahkan menjadi kawannya. Nah, takut bahkan kawannya berharap, sebagaimana akan datang penjelasannya. Dan bahkan takut itu penggerak yang lain dengan jalan rasa takut, sebagaimana sesungguhnya mengharap itu pendurung dengan cara kesenangan. Jadi beribadah, kalau kada mampan tubuh kita ini bergerak dengan harap, gunakan khauf. Gunakan khauf. Kita ambil contoh umpamanya, orang yang sembahyang di tengah malam, dia akan mendapatkan berbagai macam kemudahan, mendapatkan kelapangan di akhirat nanti. Itu hadis menunjukkan kita berharap. Kita gunakan itu untuk berharap kedemampan. Nah, kedemampan. Sudah, kalau ikam bangun malam, ikam di akhirat kena nyaman, di akhirat ikam lapang, di akhirat kada diproses. Hatap kada mau bergerak awak. Nah, bisa digunakan di situ pulang khauf. Nah, kalau ikam kada bangun malam, ikam akan diteliti oleh Allah kena segala perbuatan engkau nang halus-halusnya. Ikam akan dicek oleh Allah kemana menggunakan umur, kemana menggunakan mata, kemana menggunakan telinga, kemana menggunakan kaki, kemana menggunakan tangan, kemana menggunakan duit. Ikam kada bangun malam, ikam akan menemui kesusahan-kesusahan yang sangat di akhirat. Nah, itu barangkali jadi penggerak yang nomor dua kalau kita malas untuk berbuat ketaatan. Nah, jadi takut kepada Allah bukan itu lawannya mengharap, bahkan kawan-kawannya mengharap. Karena kedua-duanya dipakai untuk mendorong kepada berbuat taat. Sama halnya kita dihadapkan kepada tantangan, kepada maksiat. Harap dan takut di situ jadi pemisah kita, pendinding kita daripada maksiat. Kita dihadapkan satu maksiat. Umpamanya dihadapkan kepada zina, dihadapkan kepada riba. Kalau engkau bisa menjauhi zina ini, engkau akan diberi pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada mampan itu. Kada mampan. Tatap hendak berzina. Nah, pakai pulang khauf. Kalau ikam berzina, engkau akan mengalami siksa yang sangat pedih di akhirat kaina. Karena dosa orang yang berzina itu sangat berat di sisi Allah. Nah, barangkali khauf ini yang bisa mencegah kita daripada perbuatan zina itu. Nah, jadi harap dan takut itu berkawan kedua-duanya, bukan berlawanan tapi berkawan. Jadi hal harap mewariskan akan lamanya perjuangan dengan amal perbuatan dan rajin kepada taat. Mengharap ini membuat kita rajin taat kepada Allah. Dengan keadaan yang bagaimanapun berbulak-baliknya keadaan-keadaan. Keadaan susah, keadaan nyaman, keadaan sihat, keadaan sakit. Harap kepada Allah itu selalu menjadi penyemangat kita untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara pengaruh-pengaruh dari harap itu, artinya faedah-faedahnya harap itu apa? Adalah lezatnya terus-menerus menghadap kepada Allah Ta'ala. Jadi harap ini salah satu faedahnya adalah mendatangkan kelezatan waktu beribadah. Kenapa? Karena ada harapan bila beribadah ini akan mendapat macam-macam pemberian dari Allah. Mun aku
membaca Yasin. Membaca Yasin ini faedahnya, ujar Rasulullah, diselamatkan hari itu daripada bala bencana, dimudahkan rezekinya, dimenangkan atas musuhnya, diselamatkan daripada macam-macam. Nah, kalau kita membaca Yasin, jadi kita membaca Yasin itu ada kelezatan, ada kenyamanan. Kenapa? Karena ada harapan untuk mendapatkan yang disebutkan Nabi tadi bila kita membaca surah Yasin. Nah, itu antara lain pengaruhnya orang yang berharap, merasa nikmat dengan bermunajat dengannya Allah, dan berlemah lembut pada tamalluk kepadanya. Berlemah lembut pada tamalluk kepadanya. Tamalluk, tamalluk itu kalau bahasa kitanya mencari muka, mencari muka, mencari perhatian. Kalau bahasa kasarnya menjilat umpamanya. Nah, itu tamalluk. Makanya tamalluk ini kada boleh kecuali kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang saleh. Kada boleh tamalluk kepada orang kaya, kada boleh tamalluk kepada pejabat, kada boleh tamalluk kepada manusia-manusia biasa. Tamalluk ini artinya cari muka supaya disenangi dengan mengucapkan kalimat-kalimat sanjungan pujian kepada orang tersebut. Jadi tamalluk itu dibolehkan di dalam agama kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulama, kepada orang-orang salihin. Kada boleh tamalluk kepada manusia-manusia biasa, karena tamalluknya mencari muka dengan menyanjung, memuji agar kita ini disayangi, agar kita dicintai mereka. Nah, tamalluk ini ada kalau kita berharap, kita menyanjung Allah, memuji Allah, berharap kita disayang oleh Allah. Para ulama-ulama salafus salihin dahulu, mereka itu selalu tamalluk kepada Allah dalam munajatnya, dalam doa-doanya. Umpamanya, contohnya, mereka itu sebelum memohon kepada Allah, sebelum meminta sesuatu kepada Allah, mereka lebih dulu tamalluk. Artinya melontarkan kalimat-kalimat yang supaya disayangi Allah, melontarkan kalimat-kalimat yang sifatnya menyanjung, memuji Allah. Seperti ilahi umpamanya, ana abdukal hakir wa antal malikul kabir. Ya Allah, hamba ini adalah yang hina dan engkau adalah raja yang besar. Ilahi, ana abdukal fakir wa antal ghaniyul qadir. Ya Allah, hamba ini orang yang fakir, sedangkan engkau adalah orang yang maha kaya, yang maha kuasa. Nah, itu kalimat-kalimat tamalluk yang menyanjung-nyanjung Allah agar Allah sayang kepada kita. Ilahi, ana abdukal zalil wa antal qawiyul jalil. Ya Allah, hamba orang yang rendah, orang yang kecil, sedangkan engkau adalah orang yang maha kuat dan maha besar. Nah, tamalluk itu dilakukan kalau ada kita mengharap. Mungkin kita kada mengharap apa tamalluk. Kita kada mengharap Tuhan sayang lawan kita. Kita kada mengharap Tuhan cinta lawan kita. Kada ada tamalluknya. Tamalluk itu adanya begitu kita mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya keadaan-keadaan ini mesti nampak atas setiap orang yang mengharap kepada raja dari raja-raja atau seseorang dari sekalian manusia.
kalau kita berharap kepada raja. Jadi kita, wahai raja, ini rakyatmu hendak minta sesuatu kepadamu. Ujar raja, ikam ku beri, tapi ikam melaksanakan dulu ini. Nah, laksanakan dengan lezat, dengan senang hati kita melaksanakan. Kenapa? Karena kita ada harapan tuntung gawian ini akan diberi oleh raja. Maka bagaimana tidak tampak yang demikian itu pada hak Allah Ta'ala, apalagi lawan Allah Ta'ala. Maka jikalau tidak tampak hendaknya yang mengambil dalil dengannya atas tidak diperolehnya makamur raja, dan turun ke dalam lembah tertipu dan angan-angan. Kalau kita beribadah mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, cuma kadada merasa lezat beribadah, tertipu kita ngarannya, kada bujur itu berharap. Setiap orang berharap pasti ada kelezatan di dalam mengerjakan sesuatu itu. Nah, maka inilah penjelasan bagi keadaan raja dan mengapa ia bisa dihasilkan dari buah ilmu. Raja ini mesti ilmu dahulu. Kada kawa kada ilmu. Kita punya ilmu dahulu, umpamanya ujar Nabi sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu nilainya nanti di akhirat sama dengan dunia atau lebih daripada dunia dan isinya. Itu ilmu dahulu. Nah, begitu kita mengerjakan sembahyang 2 rakaat sunat subuh, kita ada berharap mendapat yang demikian. Jadi mesti ilmu. Dan mengapa ia menerima hasil dari amal perbuatan? Nah, jadi harap ini ilmu dahulu, amal dahulu, hanya ada harap. Dan menunjukkan atas hasil dari buahnya amal-amal perbuatan ini oleh hadis yang diriwayatkan oleh Zaid Al-Khail. Ketika ia bertanya kepada Nabi tentang tanda-tanda orang yang menghendaki Allah dan tanda-tanda orang yang tidak menghendaki oleh Allah. Zaid Al-Khail datang kepada Nabi. Ya Nabi, man ismuk, siapa ngaran ikam? Ujarnya Zaid Al-Khail. Al-Khail itu apa artinya? Khail itu artinya kuda. Zaid kuda. Mungkin Nabi ganti lawan Al-Khair, baik. Lalu ganti jadi Zaid Al-Khail, diganti lawan Zaid Al-Khair. Itu sunnah Nabi. Mesin batakon orang siapa ngaran ini, bila kada baik langsung diganti oleh Nabi. Ketika ia bertanya kepada Nabi tentang tanda-tanda orang yang menghendaki Allah, maksudnya menghendaki Allah akan kebaikan, dan tanda-tanda orang yang tidak menghendaki oleh Allah, tanda-tanda orang yang kada dikehendaki Allah baik. Betakun wahai Rasulullah, jadi Zaid nih, napa tandanya orang tuh dikehendaki Allah jadi baik? Napa tandanya orang yang dikehendaki Allah kada baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ujar Nabi, bagaimana keadaanmu? Zaid Al-Khail menjawab, keadaanku adalah saya mencintai kebaikan dan mencintai orang yang senang mengerjakan kebaikan. Apabila saya mampu untuk melaksanakan seperti apa yang ia laksanakan, maka saya segera untuk melakukannya, dan saya yakin akan adanya pahala. Dan apabila saya luput dari mengerjakan itu, niscaya saya sedih dan rindu kepadanya.
Jadi jar Nabi wahai Zaid icampang kayak apa? Bulunni wahai Rasulullah cinta lawan kebaikan. Dan cinta lawan orang yang berbuat kebaikan. Bila ulun mampu, langsung ulun turuti perbuatan kebaikan itu. Bila ulun kada mampu, ulun sedih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadihi alamatullah fi may yurid. Walau arada kalil ukhra hayya akalaha thumma la yubali fi ayyi audiyatiha halakta. Artinya inilah tanda Allah pada orang yang dikehendakinya kebaikan. Tanda orang baik, tanda orang yang dikehendaki Allah masuk surga, orang yang cinta kebaikan, cinta kepada pelaku kebaikan, dan segera menuruti perbuatan mereka. Bila kada mampu, sedih hatinya karena kada kawa berbuat kebaikan. Nah, bila kita macam itu alamat bahwa kita ini dikehendaki Allah ahli surga kebaikan. Kebaikan biasa-biasa saja, lawan orang ahli kebaikan biasa-biasa saja. Ini tanda sebaliknya. Tanda sebaliknya. Jikalau dia Allah menghendakimu untuk yang lain, niscaya dia siapkan untukmu bagi yang lain itu, kemudian dia tidak menghiraukan pada lembah yang mana kamu binasa. Kalau Allah tuh menghendaki engkau ini jadi orang jahat, Allah menghendaki engkau jadi orang ahli neraka, engkau jadi sebaliknya itu. Kada terpengaruh, kada tergoda melihat kebaikan. Kada ada cinta, kada ada senang melihat orang baik. Sama orang ahli taat nya melihat lawan orang ahli maksiat di hatinya sama, kada ada perbedaan. Mestinya lebih cinta kepada orang yang ahli taat. Adanya kada ada perbedaan. Baik nang takwa, baik nang kada takwa, kada ada beda. Dan bila mana kada kau berbuat baik, inya kada sedih. Nah, ini alamatul halak, alamat kecelakaan, alamat kebinasaan seorang manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan tanda-tanda orang yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan. Maka barang siapa yang mengharap bahwa ia ingin dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, dengan tanpa adanya tanda-tanda ini, maka ia tertipu. Inya hendak jadi orang ahli kebaikan, hendak jadi orang yang dikehendaki Allah baik, tapi kada ada tanda-tandanya, nah itulah tertipu ngarannya. Hendak jadi orang yang dikehendaki Allah baik, tapi kada ada tandanya, nah kehendaknya itu tipuan belaka. Hendak kaya sudah jam menggawi, cuma kada kawah lagi, nah iya itu ngarannya. Hendak sudah menggawi, cuma asa kada kawah lagi, itu tanda dikehendaki Allah kebinasaan. Kalau orang dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan mudah mengerjakan hal-hal yang dikehendakinya daripada kebaikan-kebaikan tadi. Nah, dari situ penjelasan keutamaan mengharap dan dorongan kepadanya.